Perbedaannya sangat jauh tuh guys. Yang selesai. Proses akhir penyeponan. Hasilnya guys. Hai guys, hari ini kita akan finishing lemari pintu 2 sliding. Lemari pintu 2 sliding sudah selesai pengamplasan, bentar lagi proses tempul, dan ini pintunya guys. Pintunya ini guys. Kayu jati Supran baru selesai di amplas. Limbah gerenda guys, limbahnya pengamplasan, jadi dibuat lumpur nanti, ditambah lem, ditambah oker merah, terus dicampur dengan serbuk kayu. Sebenarnya kalau tutorial pembuatan dempul murah, saya sudah pernah buat video. Coba cek di video saya, ada judulnya cara membuat dempul. Yeah.
Kenapa ini kau? Sebelum pakai busa guys, kayak gini udah rata gitu. Jadi enaknya pakai busa itu hasilnya rata. Kalau pakai busa hasilnya rata. Mingguan, kuna. Yeah.
dasar pertama pakai Mobilex sudah kering. Ini sudah kering, guys. Tinggal amplas, amplas layang. Sudah gitu langsung pelitur. Kita amplas pakai nomor 320. Kayak gini, guys. Halusnya. Ini thinner. Kalau di sini namanya thinner MDI. Thinner MDI harga per liternya itu 13.000. Dan ini namanya selakar. Ini selakar. Ini selakar, guys. Ada yang bilang ini katola, ada yang bilang selakar. Cara campurnya gitu, thinner sama selakar, terus thinnernya kita tambah. Diaduk secara merata, jadi bahannya itu biar hancur semua, biar cair, diikat biar angin tidak masuk. Kita diamkan dulu bahannya. Ini bahannya, guys, yang tadi sempat nyampur ini sudah hancur, jadi kita tinggal bersihkan ampasnya. Ini bahan yang tadi, guys, yang selesai nyampur. Mobilex satu kali langsung pakai itu. Terima ya. Ajaran apa? Perbedaannya sangat jauh, guys. Yang selesai dan yang tidak selesai.
ini sudah kedua kalinya.
jadi cara ngemasnya guys. Kalau sudah arah ke bawah, jadi harus ke atas ke bawah. Dan tarik ke atas. Jadi jangan sampai ngemasnya itu ke arah pinggir. Nanti hasilnya rusak. Jadi harus ke atas ke bawah.
Tiga kalinya guys, pakai kuas bungkus. Pakai kuas bungkus ketiga kalinya. Let's go. Tiga kalinya pakai kuas bungkus. Tiga kali. Ini hasilnya. Ini sudah tiga kali. Sudah mengkilap. Jadi kedua kalinya itu pakai kuas guys, tapi kuasnya itu dibungkus dengan kain. Jadi nanti hasilnya biar rata. Sudah kering guys, tinggal kita amplas air. Amplas pakai nomor 320 dan pakai air biar pori-porinya cepat tutup. Ini pakai air guys, finishingnya amplasannya pakai air. Kalau sudah kering, putih kayak gini nanti guys.
Ini guys, yang sudah kering. Tinggal yang ini, campelas air. Setelah kering kayak gini guys, setelah diamplas air, diamplas sama dikasih air, jadinya kalau sudah kering kayak gini. Nah ini guys, ini sudah kering. Ini sudah kering juga. Kalau sudah kering, keluar putih-putih kayak gini guys. Nanti satu kali kuas, langsung kering. Guys, bahannya guys. Nah, ini sudah dianu, sudah dibersihkan, halus guys. Kita langsung gilakan lagi. Yang kerja sampai kelihatan, sampai mantul. Cara nguasnya itu satu arah guys. Cara nguasnya satu arah. Selesai guys, sampai gila guys. Itu nanti kita finishing lamarinya.
Sudah selesai guys. Dan ini hasilnya. Mengkilap guys. Hasilnya guys. Dan ini yang sudah jadi, di belakang ada yang sudah jadi. Ini juga ada. Ini. Kuas bungkus lagi guys. Sudah final. Sudahnya kuas bungkus. Ini sudah selesai. Jadi kuasnya dibungkus pakai kain yang halus dan lembut. Yang kerja mantul. Jadi sudah mengkilap itu. Yang kerja mantul di pintunya, guys. Kalinya guys, namanya nyepon. Nyepon itu jadi kainnya itu dibentuk seperti itu. Kainnya dibentuk seperti itu biar hasilnya rata guys. Dan masukkan ke spinner yang sudah dicampur dengan sedikit bahan. Biar hasilnya bagus dan pori-porinya nutup semua. Bayang-bayangannya yang kerja sudah kelihatan. Itu berarti finishingnya sudah mengkilap. Sekarang penyeponan guys, terakhir penyeponan. Mengkilap hasilnya guys. Dan ini hasilnya final. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.